Bekas suami Nat Zainal, Falik Amiruddin menitipkan harapan buat aktres tersebut yang ketika ini dilaporkan kritikal dan dirawat dalam unit rawatan rapi ICU di Hospital Pakar Ampang Puteri sejak Isnin lalu. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Menerusi Insta Stories, Falik berdoa semoga Nat terus kuat demi anak-anak Fahad Ibrahim 6 dan Budi Kalsum setahun kini berada di bawah jagaannya. Tulisnya, awak kuat, saya tahu kuat demi Yim dan Sum. Terdahulu, industri hiburan dikejutkan dengan perkongsian aktor Ungku Ismail yang memberitahu Nat atau nama penuhnya Farah Nadia Zainal Abidin berada dalam keadaan kritikal. Pelakon drama Cina Buta itu terpaksa ditidurkan selama 2 hari selepas dimasukkan ke ICU susulan mengalami paru-paru berdarah. Semalam, bintang berusia 32 tahun itu dilaporkan menerima rawatan di sebuah hospital swasta selepas 2 hari mengalami masalah kesihatan yang dipercayai akibat simptom long COVID. Difahamkan Nat pernah dijangkiti COVID-19 pada 13 Mac lalu namun tidak mengalami sebarang gejala teruk. Sementara sekitar April lalu, dia yang popular menerusi drama Takdir Yang Tertulis mendedahkan mengalami batuk berkahak akibat pasca COVID-19 sehingga menyukarkannya untuk bekerja. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.